Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kita teman-teman. Kali ini kita berdua ya, bareng Bojo. Kita mau menunjukkan ke teman-teman itu suasana pagi hari ya di sekitaran objek wisata Sarangan Magetan teman-teman. Jadi suasananya luar biasa ya, bisa melihat Gunung Lawu terus. Dan cuacanya dingin teman-teman. Luar biasa, dingin sekali. Nah, ini ya. Kita mau menunjukkan ke teman-teman suasananya sekitaran Telaga Sarangan begini. Kita ajak belok kiri aja dulu. Kita tadi dapat pinjaman motor ya teman-teman dari mas-mas yang jaga hotel. Terus mau kita pinjam untuk ngevlog-ngevlog, bikin video. Begini suasananya teman-teman, luar biasa. Jadi kalau ke kiri ke Telaga Sarangan tadi ya, kita ke kiri lagi yuk. Ini sudah nyampe di sini lagi ya. Ada tiket masuknya anak-anak. Tiket masuknya orang dewasa kemarin 19.000 kalau nggak salah. Ini kita udah nyampe. Itu depannya itu gerbang menuju objek wisata Sarangan ya teman-teman. Jadi luar biasa. Ramai gitu parkir kiri kanan karena banyak penginapan ya teman-teman. Banyak penginapan dan hotel-hotel teman-teman. Kemarin malam juga ada yang sempat pesta kembang api juga. Kita mau tunjukkan ini suasananya pagi hari ya. Begini. Jadi lumayan rame ya. Sudah rame wisatawan. Terus ini depan ini kiri jalan ada ikon Sarangan ya. Bentuk kayak wayang-wayang gitu. Terus kuda-kuda gitu. Kuda-kuda dan sepanjang bibir telaga semakin siang semakin ramai pengunjung yang nyantai-nyantai gitu ya, luar biasa. Tadi kita sudah dua kali ya muter ke sini. Tadi kita bawa Vario, sekarang pakai CBR teman-teman. Ini ya, macet ternyata, ramai tambah ramai. Jadi sepengetahuan kita tadi, kalau pas pagi hari gitu belum ada penjaga loketnya ya. Belum ada penjaga loketnya. Terus ada itu teman-teman, kembali lagi kuda. Kuda, terus bisa ngopi-ngopi santai ya sambil menikmati view Telaga Sarangan. Terus terus menikmati itu wisatawan-wisatawan yang naik speedboat teman-teman. Jadi speedboatnya itu bisa kencang gitu ya, terus bisa santai juga. Pokoknya kita maksimalkan konten-kontennya di sini ya Mia.
mumpung masih di sini. Luar biasa. Jadi untuk cuacanya teman-teman yang luar biasa di sini ya. Dingin. Dingin sekali. Kalem ya, karena kita berbarengan dengan itu naik kuda ya. Jadi hewan kan sensitif juga, makanya kita tadi suruh pelan gitu sama bapak-bapaknya yang naik kuda. Nah, terus kita udah nyampe ini ya, ikon lagi telaga Sarangan teman-teman. Nah, terus depan itu ada monyet-monyetnya lagi teman-teman. Ya, hawanya syahdu ya, sejuk gitu. Nah, ini monyet-monyet. Nah, terus ada portalnya ini ya. Ada portalnya, terus kanan jalan ini ada anu teman-teman. Nah, ini ya. Ke kanan jalan tiket masuknya ke air terjun Tirtosari. Nah, terus kiri jalan ada ikon pesawat. Nah, kembali lagi kuda-kuda. Nah, yuk, bismillahirrahmanirrahim, kita mau ke langsung menunjukkan jalur ke Tawangmangu teman-teman ya. Bagaimana, apakah masih meliuk-liuk? Yuk, terus pantau terus di channel kita ya, di Antik Story. Masih bareng Bucu. Nah, jadi sepanjang bibir telaga itu banyak sekali bangku-bangku gitu teman-teman. Nah, banyak bangku-bangku buat nyantai-nyantai ya. Ya, mumpung masih di Magetan ya, kita mau menunjukkan suasananya itu ke teman-teman. Jadi tadi pagi jam 6, terus sekarang jam 7, selisih 1 jam. Nah, terus banyak yang foto-foto juga. Nah, ini kembali lagi ke ikonnya Telaga Sarangan, tulisan gitu ya, Telaga Sarangan. Nah, ya intinya menikmati saja ya, menikmati suasana sekeliling Telaga Sarangan. Nah, semakin tambah siang tambah ramai. Ya, ramai yang jalan-jalan gitu ya. Terus banyak yang jual-jual pecel-pecel pincuk gitu teman-teman di sini. Nah, luar biasa ya suasananya. Ya, cukup sekian ya vlog kita atau video kita kali ini. Kembali lagi diakhiri di sini. Yuk, terus tetap jangan lupa untuk bahagia. Yuk, tetap jaga kesehatan agar terus bisa jalan-jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Ya, jadi tambah siang untuk suasananya, situasinya rame ya teman-teman. Jadi
kiri kanan jalan itu full ya, hotel-hotel penginapan gitu ya.